beza Allah Ta'ala dengan kita, tuan-tuan. Yang kata dia maha pengampun tu, aku bukan nak tengok hampa buat salah, dah. Aku pun tahu hampa buat salah, hampa manusia buat salah. Memang tabiat hampa. Yang aku nak tengok daripada hampa, bila mana hampa buat salah, hampa bertaubat. Hak ni beza Allah Ta'ala dengan kita. Kita ni tak ada lah Pak Long, manusia ni Pak Long nak kecewa, buat baiklah dengan manusia. Nak kecewa, buat baiklah dengan manusia. Sebab tu pepatah Melayu kata apa dia? Bila kita buat baik dengan orang, orang buat tanglak balik, ibarat melepaskan anjing tersebut. Pepatah orang tua. Saya jumpa ceramah dekat satu zoo, kaki tangan zoo, kaki ceramah kat binatang dalam zoo tu tak? Kaki tangan. Nak cerita kat tuan-tuan ni, tuan-tuan bukan menapi. Ceramah kat kaki tangan zoo ni. Habis ceramah duk makan, budak-budak jabat zoo ni dia buat melawak. Dia kata, ustaz, ni manusia paling berani dalam Malaysia ni kawan ni. Saya kata, siapa? Sebab dia belah rimau dengan singa. Saya tanya, abang duk belah rimau dengan singa? Ya ustaz, saya duk belah rimau, saya duk belah singa. Belah macam mana? Saya duk bagi makan kat lepa, duk jaga lepa lah. Saya kata, dia tak nak ngap belah abang. Dia kata, kalau dia ngap tak duduk tangan ni lah ustaz. Saya kata, binatang ni tak nak ngap ke kepala abang. Dia kata, kalau ngap tak duduk tangan ni lah. Saya kata, lama mana lah duduk jaga ni. Dia kata, tak baru ke, lebih kurang dalam 14 tahun, 13 tahun aku tu. Saya kata, abang duduk pergi bagi makan tu, tembok ubat pelali dulu lah. Biar lena tu baru turun bagi makan. Heh, tak lah. Tu kalau dia sakit ke apa, kalau sakit macam dia luka ke apa, ustaz saya lebih sapu minyak. Abang kena tembak ubat pelali tu. Dia kata awal-awal dulu, ya. Maksud singa ni tak kena orang. Kita pun dengar. Lepas dia sekenal apa, dia tak ada. Saya kata, weh, abang nak pergi sapu ubat berani ke. Pepatah dia kata kat saya, saya pegang belok ni tuan-tuan. Kata-kata seorang penjaga harimau dekat saya. Dia kata apa dia? Dia kata, ustaz, rimau ke singa ke, dia tidak pernah menyakiti orang yang merawat kesakitannya. Kata-kata ni palsapah. Harimau ke singa ke, binatang buas ni, dia tidak akan menyakiti orang yang merawat kesakitannya. Tapi manusia, manusia impama melepaskan anjing yang tersebut. Saya tak mau cerita banyak kat tuan-tuan, satu contoh yang saya nak bagi. Tuan-tuan setuju tak dengan saya? Orang dia main minta hutang kat kita. Bang Din, aku ni susah ni nak buka sekolah apa semua ni. Minta hutang 500 ringgit minta hutang. Allah, aku abang dia aku susah ni. Ni lebih kurang dalam 10 hari bulan ni aku dapat gaji aku banyak boleh lah. Sosok semua kan. Kita pun nak guna duit, tapi ingat dia, kita pun buat keluar bagi 500. Waktu dia nak main berhutang tu, baklong. My time kita nak guna balik duit kita, kita pergi minta kat dia. Nak jadi dia ke mana? Berkelain. Ni aku nak main minta ni balik kan, hang ni 500. Mana nak ada duit celah-celah lah, oi. Dia buat cengeng kita. Tu kita nak minta duit kita, dia berhutang. Mana aku nak ada duit celah-celah ni? Tak lah, aku nak buat hang lah. Aku pun sesak ni. Aku nak guna duit aku balik. Tu aku main minta kan hang. Yalah hang sesak ni. Aku tak ada duit. Aku nak buat aku mana? Hang pun tak ada okey nak fikir. Hei. Ini duit aku ni. Yang aku nak minta kat hang ni bukan duit hang. Duit aku. Ha, kita pun mula cerit. Hei. Adik kita pun buat. Hei. Ni duit aku ni. Iyalah duit hang kena fikirlah sama, tak ada otak lah. Cuba masa hang nak ambil hutang hang guna nada tu tengok. Last kali duit pun tak dapat, kawan pun hilang. Betul tak? Jadi tak lagu ni dalam masyarakat? Jadi tak tuan-tuan?